aja. Tapi aku seneng sih, karena aku bisa melihat kawan. Aku akan terbang seperti raja waktu itu. So, nanti aku akan update lagi kalau aku udah sampai sana. Kampung aku itu di Siantar, dan aku nggak melihat di mana di sini Paradep, nggak ada tulisannya. Kayaknya aku harus nanya, guys. Aku harus nanya di mana si Paradep itu berada. So, nanti aku akan update lagi. Soalnya aku ribet banget nih kayaknya. Ini pertama kalinya aku pulang ke Medan, terus aku nyampe bandara nggak dijemput siapa-siapa. Lihat apakah kita bisa. Oke, semangat. Dan aku tadi kan dari arah sana. Pas aku tanya, Pak, ada kayak security, pokoknya petugas-petugas itu, aku tanya, Pak, Paradep, kalau mau naik Paradep sebelah mana ya? Terus dia jawab dong, di sana deh, di situ-situ. Kalau mau naik Paradep sebelah sana, di ujung sana busnya. Medan kali. Aku langsung berasa berada di negeri orang. Mana dia si Paradep? Kita cari dia, oke? Okay? Jadi itu tempat buat nanti pemain Paradep sama kayak dangdut gitu. Aku udah ambil, belum ada tiketnya, jadi semua manggil nama antriannya. Dan kalau benar ada, kita harus tulis itu dengan sama itu satu lagi nanti. Itu terkenal, kayaknya itu tuh keluar tuh gitu. Cuman aku nggak tahu karena aku memang jarang banget gitu. Dan dia sendiri dia nanyain si Paradep itu. Aku rasa aku kenal sama tolongnya, tadi aku udah panggil betul sendiri, tapi kayaknya kupingnya kurang dengar, jadi dia diam aja melewati waktu. Ada waktu terus ambil kesempatan untuk menggandeng dia. Kasihan kalau sendiri gimana ya dia mau jadi aku tadi kemudian booking dengan naik Paradepnya, tapi ternyata dia juga udah dapat booking-nya. Jadi pas di rumah makan, mungkin kita mampir, jadi booking itu mampir buat makan gitu dulu. Itu ketemu waktu itu dia lagi bayar kita. Aku bertanya, aku kayak kenapa dulu dia juga mampir, tapi kita kenal kecil. Terus dia ingat, aku bilang aku tujuannya open dari KPD di Siantar dia punya. Terus aku bilang, ya meramba-ramba ini, aku bisa buat ini. Terus, ya itu, akhirnya ingat, aku bilang saya nipa, kembali. Terus dia bilang, jangan mau ingat kau. Artinya itu, untung kamu ingat aku dan gak berat. Kalau gak aku gak ingat, dan guys, aku gak tau umurnya berapa. Tapi aku cepat seorang ini, dan balik lagi ke sini seorang ini.
perkenalkan. Kakak baru nyampe minta kopi. Ini bukan kopi yang itu. Kopi apa dong? Ya ampun, kampungan itu. Kopi luwak. Enggak, kopi yang kopi ya. Habis ya, ini juga ada di Siantar ya. Jadi jangan kalian menghina kampung saya. Ini juga ada. Yang ini aja lah. Ini lihat ada. Oh, yang ini lebih bagus, ini lebih mahal, men. Ya. Ya ada buku yang mau jadi pengantin. Ada lagi drama ya. Sekarang jam 7 lewat 15. Dan si paradepnya itu, ya ampun Tuhan, gak ngerti lagi lah saya. Supir di sini aku pas mau ngerem, darah Yesus, aku teriak sendirian ke orang gila. Kenapa? Ngebut-ngebut. Iya. Oke, ternyata aku aja kayak orang gila, bawa apa. Aku ngarin di sini kan, naik ojek online kan. Gila, nyelip-nyelipnya aku. Udah ada bau, Grab, bau nih, Grab atau Gojek? Apa ini? Kita pakai S enggak? Sama, Grab sama Gojek ambil. Oke, Mak. Kakak sampai bawa, garam nama Yesus. Garam bawa aku. Kakak, ngomong apa sih, Kak? Kan? Terus ngomongin garam nama Yesus. Sama, gitu. Sama di sini. Aku aja gila. Jalanan ke jalanan sendiri. Aku akan update lagi kegiatan kita selanjutnya. Oh, kita sekarang mau ke rumah Opung dulu. Naik motor sama my mom. Oke. Rumahnya tuh kayak dari Grand View ke Taman Ubud. Segitu jauhnya, guys. So, nanti aku akan tutup vlog malam hari ini karena cukup. Nanti besok aku akan bikin vlog selanjutnya di sini. Kita akan banyak banget cerita di vlog selama seminggu di di Siantar. Sampai ketemu di rumah aku. Kita mau ketemu aku. Dari dulu maintain dia. Terus kencang ininya. Mana ini? Tuh. Aku make up-in besok pun ya. Aku udah jadi tukang make up. Opung akan hidup 5 tahun lagi. Loh. Kali. 5 tahun lagi. Anda siap? Lima tahun lagi cukup. Kata Tuhan kan cukup itu bonus. Kalau 10 tahun lagi lu menyiksa namanya. Enggak, gua tidur pagi dari mana? Tidur. Lala bodoh mau punggung gali. Cinta tidur. Punggung gali. Hai. Jadi vlog kali ini aku mau tutup di sini. Nanti besok aku akan bikin vlog biar supaya vlognya itu enggak kepanjangan. Jadi aku akan bagi beberapa bagian vlog selama aku di Sumatera di Siantar.
So, malam hari ini aku mau tutup vlognya. Nanti aku akan bikin vlog tentang ceritain aku dulu lahirnya di mana, rumah opung itu. Terus tadi kalau kalian lihat story Instagramku, aku bahas pom bensin opungku yang bangkrut, aku akan ceritain di sana, dan semuanya aku akan ceritain, dan kalian bisa lihat tempatnya langsung sama-sama. So, selamat malam teman-teman semuanya. Makasih udah nonton vlog aku kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain notification-nya supaya kalian tahu kalau aku upload video. Jangan lupa di like kalau vlog aku kali ini menghibur kalian. Dan God bless you all. See you on my next vlog. Bye-bye.